Peserta kita yang kelima, Sunia Lizani Jamui. Daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan University Malaysia Sabah dengan membawa budaya Dusun Tanah. Saya ucapkan kepada para hadirin yang sempat untuk datang menghadiri majlis pertandingan Miss Culture pada tahun 2024 ini. Saya memperkenalkan diri saya Sunia Lizani Jamuil, asal daripada Tamparuli, pelajar daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan mengambil program geografi. Seperti yang para hadirin nampak, baju yang saya peragakan pada hari ini merupakan satu baju daripada suku kaum etnik Dusun Tagahas. Dusun Tagahas dari Kilo. Baju ini merupakan baju sinulamba. Baju sinulamba terdiri daripada tiga jenis, yaitu baju sinulamba sumandak, yang kedua baju sinulamba sinondong, dan yang terakhir baju sinulamba sinandang. Baju yang seperagakan ini merupakan baju yang terkini, yaitu baju sinulamba sinandang. Akhir. Seperti yang para hadirin nampak, terdapat empat komponen utama yang saya pakaikan ini, yang memberi maksud dan juga makna tersirat. Yang pertama, sungkup. Yang kedua, gonop. Yang ketiga, sonumbiaka. Dan yang keempat, kurilim. Sungkup merupakan selendang, dalam bahasa Melayu dia dikenali sebagai selendang, yang diletakkan di atas kepala, yang bermakna marwah seorang wanita itu tinggi. Dan yang kedua, kurilin. Kurilin dia simbolik kepada dia simbolik kepada hamban yang dikenali masyarakat dusun, yaitu satu singkutan bayi pada waktu ketika dahulu. Kurilin ini melambangkan seorang wanita itu sejati. Yang seterusnya, gonop ataupun dikenali sebagai skirt dalam bahasa Melayu. Skirt ini dia dibuat sehingga paras lutut. Kenapa dia dibuat sehingga paras lutut adalah untuk memudahkan pergerakan seorang wanita, karena ia menunjukkan kerajinan seorang wanita itu. Dan yang terakhir adalah sinombiaka. Seperti yang para hadirin nampak, sinombiaka adalah pakaian dalam yang saya peragakan ini, yang berwarna hitam. Baju sinombiaka ini merupakan satu baju yang ditenun daripada urat-urat pokok lamba. Jadi untuk menyiapkan sebidang kain yang memerlukan satu tempo jangka masa yang sangat lambat dan lama. Oleh itu, baju sinombiaka ini dia simbolik kepada seorang wanita yang penyabar dan penuh ketelitian. Oke, seterusnya, seperti yang para hadirin nampak, dalam baju sinulamba ini terdapat beberapa hiasan, yaitu terdiri daripada buah sinulamba dan juga buah dalai. Yang kedua adalah jahitan sulaman yang berwarna kuning-kuning keemasan dan juga merah. Buah sinulamba ini yang memberi satu motif kepada buah padi dan juga anak padi. Manakala kuning keemasan dan juga baju merah dan warna merah ini dia simbolik, dia bermotifkan
bermotifkan buah padi yang berwarna merah dan juga kuning keemasan ketika tiba masa untuk dituai. Dan yang paling dominan adalah warna hitam. Warna hitam ini yang menunjukkan baju yang menunjukkan kepada sumber alam, yaitu tanah. Untuk memperlengkapkan lagi baju Sinulamba ini, saya mengikuti dengan beberapa aksesori, yaitu aksesori daripada buah dalai, rantai leher dan juga lengan daripada buah dalai, galung tangan dan juga galung kaki. Yang seterusnya paun ini merupakan orang-orang Sabah mengenali mereka sebagai pin ataupun kerongsang, yang merupakan satu duit shilling Sabah pada waktu ketika dahulu. Yang seterusnya betungkat ini dia memiliki berbagai nama, tapi dalam dusun Tegas dia dikenali sebagai betungkat ini merupakan satu duit shilling yang banyak nih, seperti yang perhadiran nampak di sini. Oke, yang seterusnya itu saja dari saya. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin memperkenalkan perhadiran bahwa baju Sinulamba ini dia bertemakan ciri-ciri kewanitaan yang unggul dan penuh kasih sayang, seperti yang saya telah cakap tadi. Setiap komponen yang saya pakai ini mempunyai maksud-maksud tersirat, di mana maksud-maksud tersirat itu dia secara keseluruhannya dia bertemakan seorang wanita yang unggul dan penuh kasih sayang, atau dalam bahasa dusunnya kowoyoyoan sungulun tondo dit osonong om konsiensianan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Itu dia. Peserta kelima dapat nombor soalan keberapa? Keenam. Okey, para juri. Hai. Hai. Selamat petang. Selamat petang juga juri. Okey, soalan saya. Adakah adat yang diamalkan dalam budaya anda masih relevan dalam kehidupan masyarakat anda pada masa kini? Pada pendapat saya, budaya saya yaitu dusun yang masih relevan lagi, namun ada segelintir adat yang tidak digunakan pada masa kini, seperti adat keagamaan tradisional yaitu Hominudun. Pada waktu ini selepas sejak kemasukan penjajah barat, penduduk Sabah yang berbudaya dusun telah memegang agama Kristian dan juga yang memegang agama Islam. Jadi agama tradisional bagi masyarakat dusun sudah tidak lagi relevan. Namun demikian, beberapa seperti mugikakan, yaitu bermaksud makan-makan, keramaian, masih lagi relevan sebab dia dapat mengeratkan silaturahim antara budaya dusun itu sendiri, sebab setiap kali keramaian, orang-orang dusun dia akan melakukan beberapa perkara yang dilakukan dari sejak nenek moyang sehinggalah pada generasi kini. Selain itu, budaya adat istiadat dusun juga masih relevan juga digunakan karena ia merupakan satu simbolik identiti kepada budaya masyarakat dusun itu sendiri. Karena jika sebuah adat itu tidak diamalkan lagi, jadi budaya dusun itu akan hilang ditelan zaman karena identiti mereka sudah hilang jika tidak diamalkan lagi. Jadi pendapat saya, ya, relevan. Ya, itu dia salah dari peserta kita yang kelima. Adakah jawapan peserta kita yang kelima ini dapat menggamit para juri untuk mendapatkan
markah yang tinggi. Baik, seterusnya kita memperkenalkan